nih. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya masih tentang Lesti dan Bilar. Kabar terbaru terupdate mengenai mereka berdua yang selalu mencuri perhatian kita semua. Di hari ini kita udah tahu dari tadi bahwa Lesti dan Bilar habis OTW, ternyata mereka berhari Minggu ria. Tentu hal ini udah kita tunggu-tunggu, kabar terbaru mereka. Kemanakah Lesti melewatkan hari ini? Ya, seusai acara OTW, mereka cus langsung berduaan. Kemana kira-kira guys? Tentu saja, tentunya mereka ingin melewatkan hari ini bersama-sama. Paling tidak seperti yang pernah disampaikan oleh Rizky Billar, apabila ia kangen pada kekasihnya, tentunya ia ngajak jalan sang doi. Kemana biasanya? Ya, biasanya dia ajak makan guys. Itu berarti dia kangen. Ntar jalan-jalan lagi guys kemana-mana, melewatkan waktu senggang. Ini lihat saat live Moreno, jadi Lesti terlihat di belakang membawa apa itu? Ya, tentu saja kita lebih perhatian sama si Dedek. Eno ada di depan, pinter juga dia ngambil shotnya, yakni si Dedek Lesti yang ada di belakang dia. Coba perhatikan. Wow, melintas kan couple cute kita. Wih, lagi ngapain ya? Hehehe. Senyuman Moreno menandakan kebucinan, menandakan bahwa dia juga ingin segera punya pacar seperti Rizky Billar, bahagia seperti si bos tentunya. Ya, semoga kita doakan hari ini menjadi hari yang indah bagi Lesti dan Billar. Hari Minggu yang romantis, so sweet, kemana-mana selalu ditemenin. Dan semoga kita doakan mereka berdua disegerakan melangkah ke jenjang yang lebih serius. Tentunya persiapan-persiapan yang matang diperlukan. Tetapi paling tidak semalam sudah membuktikan betapa Lesti dan Billar sama-sama sudah sepaham, sepakat bahwa sebentar lagi mereka akan segera melangkah ke jenjang yang lebih serius. Apalagi Rizky Billar tak ragu lagi mengunggah statementnya, ungkapan isi hatinya di feed Instagramnya. Ya, walau dirinya semalam diundang oleh Ali Darmanjin, tentunya nanti mereka yang akan mengundang sahabat-sahabatnya seperti Ali dan Marjin. Ya, kebahagiaan hari ini tak lepas dari perjalanan semalam. Romantisme dan saling dukung mereka berdua adalah sesuatu keniscayaan, keharusan satu sama lain sebagai sepasang kekasih yang tentunya kita harapkan segera menjadi halal. Kita berharap di tahun ini, entah bulan berapa, yang penting mereka dikuatkan, dimudahkan untuk mencapai apa yang mereka impikan, yakni membina mahligai rumah tangga tentunya. Itu saja mengenai perjalanan dan ya hari Minggu nan ceria nan indah bersama sang kekasih, yakni Lesti dan Billar. Jangan lupa bagi kalian untuk like, comment, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.